Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apakah? Hah? Dan yang mau dengar kah? Kenapa masih ada yang terlambat? Kayla mana? Kayla di mana? Pokoknya ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau terlambat, ada yang... Bu. Maaf, gak terlambat. Kayla, sini kok. Apa lagi alasanmu, Kayla? Hah? Ketiduran kok lagi? Macet kok! Anu bu, begini bu. Mentong kau, Kayla. Yang kerok, gara-gara kau, kita semua hampir tidak belajar. Mentong ini, hukum tanya bu. Sudah. Jangan lagi ada yang lempar. Kayla, duduk kok. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Betul-betul ini Kayla, Di. Tidak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari nih gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana Kayla? Assalamualaikum, Bu. Maaf, gak terlambat. Tidak usah banyak alasan. Berdiri ke depan! Sepanjang pelajarannya ibu hari ini, kau berdiri terus di depan. Dede terlambat, Miseng. Sudah satu jam lebih Mini Kayla tidak datang. Kira-kira ada yang tahu kemana Kayla? Mungkin hari ini tidak masuk ibu, karena takut dikasih surat ke orang tuanya. Anak-anak. Ayu. Masuk kok Kayla. Udah terlambat mau kok lagi. Kayla ke depan kok. Kenapa bu? Berdiri kok di situ. Hari ini saya kan udah terlambat bu, tapi nasib tetap dihukum. Kok gak masuk kok kemarin? Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini, kenapa kok selalu terlambat dan malah kemarin kok enggak masuk. Kayla, jelaskan kok. Bicara kok. Kayla. Maafkan kak teman-teman, karena gara-gara saya kalian semua enggak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena mamaku demam berdarah. Harus diantar ke rumah sakit sebelum saya ke sekolah. Hari kedua, saya terlambat ke sekolah karena harus kak ke rumah sakit suapin makan dulu mamaku baru saya ke sekolah. Hari ketiga kemarin saya tidak masuk sekolah
Teringatku hadirmu bunda, manjakanku di kecil dulu. Jangan tinggal di mamaku. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh, tak ada tempatku mengadu. Tangisku dalam sendiriku. Kalau bukan karena mamaku suruh kak jadi insinyur, tak bakalan kak masuk sekolah hari ini. Sekiranya kalian semua mau lempar kak, lemparkan ma, lempar mi, lempar. Sekiranya bu kita mau hukum kak, hukum ma. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh.